Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Info Perahu Naga. Kali ini di suasana menjelang Idul Adha, teman-teman pekerja sini mau siap-siap balik ke Siompu sebentar, ya jam 12. Jadi ini lagi dibereskan di dalam galangan kapal, diselesaikan yang bisa diselesaikan secepatnya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru gabung dengan channel kita, yang baru nonton channel kita, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, di dislike jika tidak disuka ya. Dinyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean pengerjaan di galangan kapal. Oke, kita lihat kapal-kapal yang sudah ready di dalam galangan kapal kita ya. Oke, yang pertama ini speedboat sudah selesai pengerjaan, sudah finishing. Ini pesanan dari Kendari. Oke, dengan finishing deco, dicat, ini sudah selesai pengerjaan. Mirip speedboat patroli, dia panjang 6 meter, lebar 2 meter. Oke. Ini sudah selesai pengerjaan. Ini tinggal turun saja ya. Tinggal tunggu waktunya saja ini. Oke. Oke, speedboat yang sudah finishing juga sudah selesai. Sudah finish 100%. Ini ada speedboat pesanan dari Tarafu. Ya, boleh dilihat. Ini untuk pengangkut ikan. Nama kapalnya Bintang Arafah. Panjang 12 meter, lebar 2 meter. Ini untuk mengangkut ikannya dari kapal besar ke darat. Oke, ini keren sekali modelnya. Kita lihat di bagian dalam seperti apa ya tampilannya. Dia ini polos saja di dalam. Jadi seperti ini ya. Itu untuk pintu bagian depan itu nanti bisa ditarik ke atas untuk buka tutupnya ya. Ini rencana cuma pakai mesin tempel saja, karena tidak dipergunakan untuk balapan ataupun untuk melaju kencang di laut, dia tidak menggunakan seperti itu ya. Jadi ini untuk usaha, jadi menggunakan mesin tempel. Oke, untuk berikutnya kapal transportasi pesawat Konawe Utara. Ini 100 jutaan. Ini sedang menunggu mesin juga ya. Ini sudah selesai pengerjaan, cuma fondasi belum ada karena mesin juga belum datang. Rencananya selesai lebaran mau datang. Bukan ini yang datang. Bukan ini. Ini mau datang juga mesinnya. Ini harga 100 jutaan. Yang berminat silahkan hubungi nomor handphone yang ada di bawah video ini. Atas nama Bapak Ladai dan Bapak Sifu. Jadi yang beda bagian belakangnya ya, dia ini ditutup. Yang Trigano kemarin dia terbuka ini. Oke, cuma ini belum ditahu apa nama kapalnya. Cuma untuk model dia mirip Trigano. Untuk yang satu ini pesanan ada dua unit ya. Yang satu masih mengosongkan dulu area dalam galangan kapal, kemudian dicetak lagi yang baru. Oke, jadi dua unit pesanan dari Konawe Utara. Oke, dan yang berikutnya speedboat pesanan dari Buteng. Ya, ini yang harga 55 jutaan. Ini sudah selesai pengerjaan juga, lagi ditutup. Ditutup ya, biar terlindung dari telapah di atas ini, jangan sampai jatuh menimpa ini. Kemudian ditutupi pakai seng dan papan. Ini harga 55 jutaan di ukuran 7 meter lebar 2 meter. Oke, itu harga bodi saja, tanpa mesin, tanpa kemudi. Yang berminat seperti ini, kami belum readykan di galangan kapal karena kalau sibukan di dalam galangan kapal ya. Jadi untuk barang ready kami belum siapkan. Oke, dan speedboat terakhir yang sudah selesai finishing. Ini panjang 7 meter lebar 170. Pesanan dari Buteng juga. Ini keren sekali ya. Ini dengan harga 35 jutaan saja. Body only, tanpa mesin, tanpa kemudi. Ya, teman-teman yang
kemarin tanya di kolom komentar itu pakai mesin apa enggak, itu harga body saja ya 35 juta. Kalau mesin itu yang 20 yang 15 PK saja itu sudah 27 jutaan. Jadi yang logis saja ya. Kalau mesin itu ya harganya dua kali lipat dari harga kapal. Tapi dengan harga seperti itu 35 jutaan kualitas kami tetap pertahankan, kami jaga ya. Jadi selama ini alhamdulillah tidak ada keluhan. Jadi teman-teman yang berminat silakan hubungi nomor handphone yang ada di bawah layar video ini. Atas nama Bapak Ladai dan Bapak Sifu, silakan pesan kapalnya seperti yang mau, yang seperti ini atau model seperti keinginan teman-teman semua, bisa kami, insya Allah bisa kami penuhi ya. Jadi ini di harga 35 jutaan body only, tanpa mesin, tanpa kemudi. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Uploadan video kali ini tentang speed atau kapal yang sudah siap meluncur ya di bawah. Ada beberapa unit tadi yang saya videokan. Jadi silakan teman-teman yang berminat, yang ingin punya speedboat ataupun yang lainnya yang berbahan dasar fiber, silakan hubungi nomor handphone yang ada di deskripsi ataupun di bawah video ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah nonton channel kita diberi kemudahan rezeki, dilimpahkan kesehatan ya. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dinyalakan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel kita. Alamat kami di Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke, sampai di sini dulu video kita akhiri. Sampai ketemu lagi di updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.